juga ada satu cerita begini. Ini akibat kalau orang Kristen lupa berkata amin. Jadi ada seorang penjual kuda, kudanya sangat kurus. Dia mulai menawarkan kuda, kuda ajaib, kuda ajaib. Lalu seorang bilang, kamu jual kuda apa kurus begitu? Tapi dulu tuan, itu kuda ajaib. Ajaib apanya? Berapa dulu kamu jual? 5.000 dinar. Mahal sekali kuda kurus 5.000 dinar. Apa istimewanya? Nanti dulu. Saya kasih lihat ini istimewanya tuan. Apa? Itu juga. Jadi kalau mau naik kuda ini, kalau mau buat kuda ini jalan, gampang tinggal katakan haleluya. Kalau mau jalan tinggal katakan haleluya. Coba kasih contoh, kasih contoh. Dia naik atas kuda, lalu dia katakan haleluya, kuda ini mulai jalan. Bagaimana kalau mau lari? Gampang tuan, kita teriak saja haleluya, kuda ini lari lebih cepat. Coba lari cepat. Dia teriak, haleluya, cepat. Kalau mau berhenti bagaimana? Dia katakan, teriak saja amin, amin. Sudah berhenti. Oke, saya beli 5.000 dinar. Dia pulang naik kuda. Coba, haleluya, 5.000 dinar. Oh, luar biasa. Coba lari sini. Haleluya, kudanya naik. Mulai cepat, haleluya, kudanya naik. Tahu-tahu di depan ada jurang. Dia sudah mau bilang apa yang sudah berhenti. Dia lupa bilang untuk mau berhenti. Sudah hampir dekat dengan jurang, dia ingat, oh amin. Dia katakan, amin. Sudah dia berhenti. Begitu berhenti, dia katakan, haleluya.
Thank you.